Di hari ulang tahun dari Thoriq Halilintar, banyak sekali momen-momen menarik yang dibahas, seperti pertemuan antara Thoriq bersama Alia ditemani oleh keluarga dari Thoriq, teman-teman. Dan yang bikin menarik adalah fans dari Thoriq juga turut merayakan dengan memberikan kado. Dan nilainya tidak kaleng-kaleng ya, teman-teman. Seakan-akan sebagai fans dari Thoriq berusaha memberikan hadiah yang terbaik untuk idolanya. Tetapi yang bikin menarik adalah pada hari Kamis 1 Februari 2024, nama dari Thoriq bersama Arhan dan juga Asisa sedang melakukan double date ya, teman-teman, atau dinner date bersama. Dan yang bikin menarik, meskipun nama dari Asisa telah menikah, tetapi mereka tetap mau berkomunikasi satu sama lain, mengingat nama dari Thoriq merupakan mantan dari Fuji dan Asisa adalah teman baik dari Fuji. Tetapi meskipun mereka bertemu dengan mantan dari Fuji, tetapi hubungan antara Asisa bersama Arhan dengan Thoriq bersama Alia tetap terjalin dengan baik ya, teman-teman. Bahkan mereka juga bertukar kado antar pasangan, sehingga momen ini yang harusnya dijaga biar fans masing-masing tidak kepanasan ya, teman-teman. Karena jujur saja sangat disayangkan jikalau fans yang masih gagal move on itu merusak hubungan antara Thoriq bersama Alia. Tentu saja banyak sekali masyarakat Indonesia yang turut mendoakan agar Thoriq bersama Alia bisa sampai ke jenjang pernikahan seperti yang dilakukan oleh Asisa bersama Arhan Pratama. Kalau boleh tahu, apa harapan dari teman-teman kepada Thoriq bersama Alia Mas Said? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Apa mungkin di tahun 2024 mereka akan menuju ke jenjang pernikahan, mengingat berbagai macam momen romantis telah terjadi dan dengan sengaja dipublish kepada publik. Sudah buka dia berhenti. Harusnya kanan, tapi nggak apa-apa. Ada respect. Nggak mau, sempit. Maunya jangan gede banget. Kali ini kameramen selamat kan? Iya. Kameramen selamat. Karena ambil jalur di kiri, jangan ambil jalur kanan. Nah, sip. Nah, itu ada motor. Jangan tabrak ya. Lagi instruktur dia. Jangan lagi disuruh lihat tangannya tuh. Udah kepanik dikit. Pelan. Kanan. Kanan. Set, pelan.